Kita langsung aja lihat isinya ya. Halo, ketemu lagi dengan kami dari humijayatech.com. Kali ini saya akan unboxing ya kunci shock mereknya Nicolex ya. Merek Nicolex ini adalah satu importir ya dengan Prohack ya. Ntar saya pasin kameranya dulu. Oke, tapi kualitasnya Nicolex ini adalah di bawahnya Prohack. Jadi seperti merek ATS atau Kenmaster, tapi masih di atasnya lah, di atasnya Kenmaster sama ATS. Jadi masih bagus, daripada milih merek ATS atau Kenmaster, masih bagus merek Nicolex. Oke? Kita langsung aja lihat isinya ya. Ini ya, bisa dilihat isinya 10 pieces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 termasuk stangnya ya. Kalau size nya sih ukurannya ini seginya segi 6 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, standar ya isinya ya. Oke, handle-nya cukup berat, cukup kokoh, kualitasnya lumayan, harganya karena harga murah ya ini ya. Nanti untuk link pembelian bisa dilihat pada kolom deskripsi ya, semua ada pada kolom deskripsi. Ininya tipis dia, ya bisa dilihat ya. Saya fokuskan dulu, ininya tipis. Bentar ya. Nah ini tipis, tapi seginya dia presisi ya, bagus. Dia nggak menceng-menceng, nggak miring-miring kayak merek yang murah-murah itu ya. Suaranya juga lumayan bagus sih masih, ya. Dari suaranya aja sudah kelihatan ya, ada suara kayak nyaring tingnya itu termasuk lumayan bagus. Kalau suaranya nggak ada suara ting gitu, itu kualitasnya nggak seberapa bagus. Oke ya, kecuali yang kecil, kalau kecil biasanya dia tidak bunyi ya, yang kecil dia nggak bunyi karena ininya tebel sekali ya, dia nggak bunyi karena ininya tebel ya. Ini merek Nicolex ya. Ntar saya fokuskan dulu. Kalau dari segi cetakan ininya, presisinya ini cukup bagus lah. Ya. Bisa dilihat ya. Tapi kalau untuk bahan saya rasa masih kalah sama Prohack jauh, karena ini memang sama Prohack diciptakan untuk melawan kelas-kelas yang bawah itu kayak ATS, Kenmaster itu ya. Nicolex ini satu pabrik, satu importir dengan Prohack ya. Oke. Segi paling gampang itu lihat patokannya ininya aja, cetakannya aja ya. Biasanya kalau yang jelek itu biasanya nggak rata gini dia, dia nggak bagus ini. Nah ini besar kelihatan nih. Nah ini kan rata nih, bagus nih. Iya kan? Yang kecil kita lihat. Ya. Oke. Boxnya box plastik. Nah. Dapat box plastik. Handle-nya cukup kokoh, bagus ya.
drive-nya setengah ya. Drive-nya setengah. Oke. Saya rasa cukup singkat aja untuk reviewnya. Ini ada logo Nikolek-nya di sini. Box-nya plastik ya. Oke. Saya rasa cukup. Salam sukses, Bumi Jaya Tech.